Saudara Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah membantu para pengungsi Rohingya demi kemanusiaan meski Indonesia tidak menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi. Namun kini Indonesia mulai kewalahan. Menurut Mahfud, Indonesia sebenarnya tidak ikut menandatangani konvensi PBB tentang para pengungsi Rohingya. Namun demi kemanusiaan, Indonesia bersedia menolong. Sementara itu, negara tetangga seperti Malaysia dan Australia sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Menurut rencana, hari ini pemerintah akan mengadakan rapat koordinasi untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB. Nah, di Indonesia itu sebenarnya tidak ikut menandatangani konvensi PBB tentang para pengungsi, tapi demi kemanusiaan Indonesia itu menolong orang Rohingya masuk ke sini. Jumlahnya sekarang sudah 1.400 dan itu terus bertambah karena gelombang pengungsi datang terus. Malaysia sudah tutup, Australia sudah tutup, sehingga Indonesia tutup. Tapi turun tangan terus-terusan, ini kewalahan. Orang Aceh sudah menolak. Di sini kami punya keperluan juga atas tanah, atas makanan. Dikirim ke Riau juga sudah penuh, lalu ke Medan sudah penuh. Bagaimana caranya mengembali ke negara ini? Saudara, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Zikri Maulana di Lhokseumawe, Aceh. Zikri, bagaimana pengungsi Rohingya yang ada di Lhokseumawe saat ini? Apakah terus bertambah? Siang menjelang sore, Ibu dan juga saudara, memang untuk jumlah pengungsi Rohingya yang berada di lokasi penampungan sementara di Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, ini memang masih tetap seperti sebelumnya, yaitu sekitar 508 orang. Namun sebelumnya memang di lokasi ini ada terdapat 514 pengungsi Rohingya. Namun beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, 7 orang pengungsi Rohingya yang berada di lokasi ini melarikan diri begitu itu, dan hingga kini kepolisian masih terus mengusut kemana para pengungsi itu melarikan diri begitu itu. Maksudnya, Zikri, 7 pengungsi Rohingya yang ada di Lhokseumawe kabur dari tempat pengungsian begitu? Iya, iya betul itu. Memang mereka memang kabur beberapa hari yang lalu. Memang kemudian hal itu diketahui oleh pihak UN maupun lembaga terkait yang mengurus para pengungsi Rohingya telah melakukan penghitungan ulang begitu kepada para pengungsi. Namun hingga saat ini pihak kepolisian pun terus melakukan penyelidikan terkait kaburnya 7 orang pengungsi Rohingya begitu. Sudah diketahui mereka kabur dari pengungsian yang ada di Lhokseumawe kemana? Ya, hingga saat ini kami belum mendapat informasi terkait kemana para pengungsi itu kabur dari lokasi pengungsian. Memang kejadian-kejadian sebelumnya dari tahun ke tahun memang hal serupa sering terjadi begitu itu. Ada berapa banyak total pengungsi yang ada di Lhokseumawe? Terbanyak di mana? Di bagian Aceh mana? Iya, baik Ibu. Memang untuk di lokasi saya saat melaporkan saat ini, memang di lokasi bekas gedung imigrasi Lhokseumawe ini, memang di sini ada hingga saat ini ada sekitar 508 orang jumlah pengungsi Rohingya. Sementara untuk di Aceh sendiri, memang ini salah satu lokasi terbanyak di Lhokseumawe. Kemudian juga ada DPD begitu, Ibu. Zikri, bisa Anda gambarkan atau ceritakan apa saja yang dilakukan para pengungsi Rohingya di sana? Ya, untuk kegiatan para pengungsi memang hingga saat ini belum tergolong padat begitu. Tidak ada kegiatan yang berarti yang dilakukan, hanya saja pihak dari UNHCR maupun IOM hingga hari ini memang masih melakukan pengecekan kesehatan, pengobatan bagi pengungsi Rohingya untuk memastikan kesehatan mereka selama berada di pengungsian. Dalam beberapa hari ke depan juga nantinya pihak dari lembaga lokal Yayasan Geutanyoe Aceh akan melakukan beberapa program, ya terutama itu memberikan pendidikan in-class bagi para pengungsi guna mengembalikan psikologi mereka yang terganggu begitu, Ibu. Sudah ada informasi terbarukah, Zikri, sampai berapa lama para pengungsi Rohingya ini berada di Lhokseumawe? Iya, memang dari laporan terakhir yang kami terima memang hingga saat ini belum ada perubahan. Dari sebelumnya memang mereka ditempatkan di lokasi bekas gedung imigrasi ini selama 3 bulan ke depan begitu, Ivo. Memang untuk saat ini, hingga saat ini belum ada satgas yang dibentuk oleh pemerintah kota Lhokseumawe untuk penanganan kasus ini. Hanya saja penanganan kasus para pengungsi Rohingya ini dihandle langsung oleh UNHCR, IOM, dan beberapa lembaga kemanusiaan yang ada di lokal, begitu itu. Selama 3 bulan ke depan, artinya apakah sudah ada rencana akan dipindahkan kemana? Ya, memang dari informasi yang kami terima memang ada rencana para pengungsi yang tinggal di bekas gedung imigrasi ini akan dipindahkan ke kecamatan di Blang Adoe, begitu, di desa Blang Adoe, Kabupaten Aceh Utara. Lokasi itu merupakan shelter pengungsi Rohingya yang pernah ditempatkan pada beberapa tahun yang lalu. Namun hingga saat ini memang lokasi itu telah kosong dan sebagian tempat pun telah ditempati oleh masyarakat yang tidak memiliki rumah. Namun proses negosiasi dengan masyarakat dan juga dengan pemerintah untuk menggunakan tempat tersebut terus dilakukan oleh beberapa lembaga terkait seperti UNHCR. Dimungkinkan mungkin kedepannya direncanakan para pengungsi yang berada di lokasi ini maupun di wilayah Aceh lainnya kemungkinan akan ditempatkan di lokasi desa Blang Adoe, Kabupaten Aceh Toram. Namun itu hanya baru informasi sementara, kami belum mendapatkan konfirmasi terlebih lanjut begitu, Ibu. Baik, Zikri, terkait 7 pengungsi Rohingya yang tadi Anda katakan kabur keluar dari lokasi pengungsian. Apa yang menjadi alasan mereka kabur dari lokasi pengungsian di Lhokseumawe ini? Iya, memang melihat dari kejadian-kejadian tahun-tahun sebelumnya, memang para pengungsi yang rata-rata yang kabur ke dari lokasi penampungan ini, umumnya mereka memang ingin mencari pekerjaan di Malaysia maupun dikarenakan di Malaysia mereka memiliki saudara atau apa. Itu kasus-kasus yang sebelumnya. Namun untuk kasus kali ini kami belum mengetahui pasti kemana mereka pergi dan dengan apa mereka keluar dari lokasi penampungan dan siapa yang menjemput mereka. Kami belum mengetahui informasi tersebut. Namun kepolisian masih terus melakukan penyelidikan, begitu, Ibu. Adakah informasi yang Anda temukan atau dapatkan di sana bahwa pengungsi yang tiba di Lhokseumawe akan bertambah kembali? Iya, hingga saat ini kami belum mengkonfirmasi dari UNHCR maupun dari pemerintah Provinsi Aceh apakah di lokasi ini akan bertambah. Namun mengingat melihat lokasi ini sangat tidak memadai untuk ratusan para pengungsi. Contohnya seperti saat ini lokasi yang tidak begitu luas, ruangan yang sangat sempit ditempati oleh 508 pengungsi Rohingya. Ini sudah menjadi tempat lokasi yang sangat over capacity, begitu. Jika mengingat adanya pengungsi lain yang bertambah kemari, itu sangat tidak mungkin, begitu, Ibu. Mungkin ada alternatif tempat lain yang bisa digunakan untuk menampung para imigran lainnya, begitu, Ibu. Dengan kondisi yang Anda ceritakan tadi, Zikri, bagaimana dengan kondisi kesehatan mengingat banyak anak-anak yang mengungsi di sana? Iya, jika kita lihat memang secara kilat memang untuk kondisi kesehatan mereka baik, begitu, tidak ada hanya beberapa mungkin seperti anak-anak yang mengalami kondisi kesehatan pada umumnya seperti batuk, demam, karena pun di Aceh saat ini kondisi cuaca lagi menuju musim penghujan, begitu, kondisi ini juga sering hujan. Namun untuk kesehatan sendiri setiap harinya pihak dari IOM terus melakukan pengecekan kesehatan, memberi obat-obatan bagi pengungsi Rohingya yang sakit guna untuk mencegah penyakit yang lebih berat, begitu. Ini semua dipastikan bahwa untuk pelayanan kesehatan dari para lembaga PBB ini terus ditingkatkan, begitu, Ibu. Baik, Zikri, apa yang dilakukan dinas setempat untuk mengatasi masuknya para pengungsi khususnya di Lhokseumawe tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, untuk antisipasi mungkin hal langkah yang dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini belum ada, untuk terutama pemerintah kota Lhokseumawe. Jadi mengingat hingga saat ini pemerintah kota Lhokseumawe maupun melalui dinas-dinas terkait belum membentuk satgas untuk penanganan maupun pencegahan adanya masuk Rohingya di kota Lhokseumawe maupun di kabupaten lainnya, begitu, Ibu. Bagaimana respon warga, Zikri, dengan masuknya para pengungsi di wilayah mereka? Iya, untuk respon warga memang jika kita lihat di Lhokseumawe ini respon warga sangat positif, begitu. warga pun tidak ada yang melakukan penolakan terhadap kedatangan pengungsi Rohingya. Bahkan warga pun sini diikut terlibat untuk membangun MCK, melakukan berbagai pekerjaan untuk melengkapi fasilitas yang ada di lokasi camp ini. Respon masyarakat di sini yang kami dapat informasi bahwa warga sangat positif menerima pengungsi Rohingya begitu. Baik, terima kasih banyak. Jurnalis Kompas TV Zikri Maulana melaporkan langsung dari Lhokseumawe, Aceh.